setahun sehari, setahun ya, terus akan kita kenang. Silahkan mungkin yang ada aja Bruce mau sampaikan sesuatu, monggo, mari silahkan Bruce Lia. Saya panggil Bruce Lia Wijaya. Masih unmute bro. IT tolong di-unmute-kan ya, Subdin. Untuk Bro Surya Wijaya nggak bisa unmute, mesti dari IT. Ya, ayo. Si Mailing dan anak-anak, kemudian Romo, dan juga teman-teman semua yang terkasih dalam Kristus, saya mewakili sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari keluarga selama ini kepada sehingga bisa berkarya begitu luar biasa. Saya ingat ketika mewawancarai Hati Berlutar waktu itu, saya tanya, kenapa kok mau ikut Set X? Dia cuma ngomong, ya ini yang saya cari. Kok bisa gitu? Ya, saya itu seringkali dikepen sama orang Katolik. Sudah diberi kartu luar biasa, tapi nggak mau berevangelisasi. Dan saya sendiri sebenarnya pengen, tapi saya bingung caranya gimana. Ya, saya kira ini jawabannya, dia bilang itu. Dan memang kita lihat ketika Bro Luther mulai itu Set X, ada perubahan yang luar biasa. Dan kemudian itu nggak cukup, masih dobel lagi set 8. Nah, waktu itu dia sudah terpilih untuk mengikuti TOT. Lalu saya bilang, oh nggak apa-apa, nanti itu set 8 sekalian aja ini biar kamu mengulang. Dan nanti sambil pilih bab yang kamu suka mana gitu. Dan itu dia jalani dengan sukacita ya, sambil melakukan banyak hal. Saya sendiri kadang sampai bingung, caranya komuter itu di waktu bagaimana gitu ya, bisa sampai kemana-mana masih ikut ini, ikut itu dan lain sebagainya. Sampai terus saya sering ingatkan dia, oh tetap perhatikan keluarga lo ya, jangan nanti kamu pelayanan tapi keluarga nggak diperhatikan ya. Dan saya sungguh bersyukur dia bisa lulus dengan halangan, sudah lulus, sayang sekali belum bisa mengajar, tapi sudah dipanggil Tuhan, maka saya percaya dia adalah pengajar yang sempurna. Mengajar tidak dengan kata-kata saja, dia mengajar 20% kata-kata, tetapi 80% dengan tindakan. He walks the talk. Kita benar-benar menjalankan apa yang dia katakan. Jadi hidupnya seperti lilin yang sumbunya itu besar. Jadi apinya itu nyala dengan terangnya untuk banyak orang sampai sehabis-habisnya. Maka semoga kita semua bangga dan kita juga menjaga semangat yang sudah diterbelikan berikan kepada kita semua. Mari kita terus mencintai Tuhan, mari terus mencintai Gereja Katolik, dan kita semua terus bertumbuh. Tidak hanya selesai Set X lalu rubium-rubium sana-sini, tetapi terus mari kita belajar seperti Luther, mau belajar tentang ajaran gereja, oh, bagaimana untuk berkata lebih baik, ikut melayani dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan itu semua karena cinta kita kepada Tuhan dan gereja.